Halo Sobat Otomania, kali ini saya bersama Honda PCX160 yang sudah ada variasi resminya. Jadi ini bukan yang benar-benar yang dari pabrik. Jadi ini ada variasi resminya yang kelihatan lebih elegan atau mungkin nampak lebih sporty. Nah, kita bisa lihat Sob. Kalau Sobat bisa lihat itu dari sadelnya beda, terus windshield-nya beda, agak menjulang dan berbentuk lancip-lancip, dan juga list dari lampu depannya. Ini kalau yang biasa kan polos ya, dan ini windshield-nya agak menjulang, sedangkan yang asli beda. Sadelnya juga yang asli polos. Nah, ini penutup radiator ya, dan juga knalpot. Ada covernya, dan juga di sini tutup bahan bakar juga ada covernya, sedangkan yang asli kan polos ya. Nah, lebih keren kan? Bagaimana menurut Sobat? Dan untuk list harga di sini ada ya. Variasi ini tersedia di dealer-dealer ya. Jadi Sobat bisa langsung pesan di dealer-dealer variasi untuk PCX160 ini. Ya. Biar mungkin nampak beda dari PCX yang lain. Ini lagi satu cover dari CVT. Oh, bukan CVT ya. Ini saringan bahan, saringan udara. Ya, di sini juga yang standar kan polos ya. Pijakan kakinya juga ada di sini. Bagaimana menurut Sobat? Honda PCX160 ini yang dimana sudah menggunakan mesin 4 klep 160cc dengan upgrade dari body-body depan, lampu depan belakang juga ya. Dan untuk spesifikasi lengkap nanti saya tulis di deskripsi saja ya, biar bisa dibaca dengan komplit. Wow. Ayo, bagaimana menurut Sobat setelah ditambah variasi resminya Honda PCX ini? Nah, saya ingin juga memberikan tips saat ini ya, yaitu bagaimana saat membeli PCX terbaru ini, apakah perlu Indrayan? Nah, tentunya motor yang baru, meskipun mesinnya sudah canggih, pelumasan sudah canggih, tapi tetap ya, kita tidak boleh gaspol baru Indrayan ya. Jadi usahakan 0-500 itu jangan sampailah lewat dari 60 km/jam, meskipun jalanan sepi dan lurus ya, biar tidak terjadi gesekan yang terlalu besar pada part-part mesin di dalam mesinnya, sehingga gesekan ini, partikel-partikel kecil ini akan bisa menyebabkan kehausan ya, karena berbenturan dengan, bergesekan dengan part-part lainnya ya di dalam mesin. Dan juga mesin akan lebih cepat panas ya, karena mesin baru gesekannya tentu akan lebih ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga ini berguna. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.